merah. Red. Almost. Halo teman-teman semua. Hari ini kita mau bermain. Jimmy Mouse Love Cheese. Tikus Jimmy yang sangat suka keju. Permainan ini dianjurkan untuk teman-teman yang berusia 3 tahun ke atas dan bisa bermain 4 orang. Bisa ajak teman-teman atau ayah ibu. Durasi bermainnya sekitar 20 menit. Yummy, tikus Jimmy-nya sedang makan keju. Jangan sampai kita mengganggu tikus Jimmy yang sedang makan keju, teman-teman. Jimmy Mouse juga punya sensor dan bisa mengeluarkan suara. Di bagian belakang kotak dijelaskan cara bermainnya. Kita akan mengambil warna-warna dengan tongkat yang sudah disediakan. Hati-hati, sedikit getaran, tikus Jimmy bisa mengeluarkan suara. Cara bermainnya, kita akan memutar dan jarumnya akan menunjukkan warna yang akan kita pilih. Misalkan jarumnya menunjukkan warna hijau, maka kita harus mengambil warna hijau dengan tongkat yang sudah disediakan. Dan apabila tikus Jimmy mengeluarkan suara, kita harus diam sejenak. Jangan sampai mengganggu Jimmy yang sedang makan keju. Kalau tikus Jimmy-nya jatuh, berarti pemain yang menjatuhkannya kalah, teman-teman. Sebelum kita mulai, teman-teman bisa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Ayo kita buka, teman-teman. Ini yang kita dapatkan. 2 keju, tempat untuk meletakkan keju dan warna-warnanya. 2 tongkat untuk mengambil warna-warnanya. Putaran untuk menunjukkan warna-warnanya. Tikus Jimmy dan warna-warnanya. Ayo kita susun, teman-teman. Oh ya, tikus Jimmy juga membutuhkan baterai untuk bisa mengeluarkan suara. Ayo kita buka dengan obeng. Tikus Jimmy membutuhkan 2 baterai LR41. Kalau sudah, kita tutup lagi. Lalu kita nyalakan. Sedikit guncangan saja, tikus Jimmy langsung mengeluarkan suara. Jangan sampai kita mengganggu tikus Jimmy yang sedang makan keju. Kalau sudah, ayo kita susun untuk warna-warnanya. Kalau sudah, ayo kita taruh tikus Jimmy di paling atas. Ayo kita mulai bermain. Kita putar dulu. Warna merah. Siapkan tongkat untuk mengambil warna merah. Hati-hati, sedikit getaran saja tikus Jimmy bisa langsung berbunyi. Oke, aman teman-teman. Kita putar lagi. Warna ungu, yang aman saja teman-teman. Masih aman, tikus Jimmy tidak berbunyi. Kita putar lagi. Ungu lagi. Oh ya, untuk pengetahuan adik-adik, kenapa digambarkan tikus Jimmy suka keju? Pada kenyataannya, tikus merupakan hewan omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya. Bisa memakan tumbuhan dan juga daging. Sejauh ini, menurut penelitian, tikus tidak terlalu suka akan keju karena penciuman mereka yang amat sensitif dan beberapa jenis keju mengeluarkan bau yang menyengat membuat tikus jadi menjauh. Kita putar lagi. Hijau. Kalau warnanya masih banyak, mainnya masih aman, teman-teman. Hampir saja. Kalau disuruh memilih, tikus lebih suka memakan biji-bijian, buah-buahan, dan makanan manis. Kita putar lagi. Uh-oh.
Kalau Jimmy mengeluarkan suara, kita harus diam dulu. Jadi, dari mana sebenarnya mitos mengenai keju yang menjadi makanan favorit tikus itu muncul? Seorang peneliti bernama Holmes berpendapat bahwa pembuat kartun gemar menggambar keju berlubang dan kemunculan tikus di lubang-lubang kejunya terlihat lucu. Karena hal tersebut lucu dan menarik, maka terus digambarkan tikus dan keju hingga kini. Lalu, apakah tikus benar-benar suka makanan keju? Tikus mungkin bisa makan keju, namun ini bukanlah makanan kesukaannya. Kalau tidak ada pilihan lain, alternatif terakhirnya, mungkin tikus akan memakan keju. Oops, oops. Oh no. Tikus Jimmy sangat sensitif. Hampir saja, teman-teman. Kuning. Kuning lagi. Cukup bahaya. Harus berhati-hati, teman-teman. Kuning lagi. Game-nya selesai, teman-teman, kalau tikus Jimmy-nya sampai jatuh. Round 1. I got red. You got red? Tunggu dong. Red. Merah. Listen, go. Okay, dah. Green. Green. Hijau. Hijau. Yeah, okay. Hijau. Round 2. Green. Hijau, green. Juga merah. Merah. Red. Merah again. No. Kuning, yellow. Oh, almost. Kuning, yellow. Uh-oh. Ah! Ah, I lost. Final round. Merah. Hijau. Hijau. Your turn.
kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like dan subscribe ya. One, two, three, your turn. Be careful. Bye-bye. Yeah.